Halo guys, kembali lagi di Putus Hartawan Channel. Dan Anda sekarang telah masuk di playlist Itachi Gaming. Oke. Dan ya, kali ini aku mau main di JGRP lagi setelah kemarin ada yang agak marah-marah atau dislike video aku, katanya video buatan aku very sucks, sangat jelek. Tapi aku tidak pikirin, guys. Karena ya suka-suka kita lah, guys. Setiap orang kan pikirannya berbeda. Dan aku mau kasih tahu ke kalian sekarang aku jadi supir truk. Ini lori aku. Ini katanya namanya flatbed. Tapi ada yang aku bingung nih, guys. Soalnya tahu truk aku hangus. Tuh, guys, ada dokter yang nge-PM. Dokter di sini tapi oh, dia nonton waktu yang di PD, guys. Oke. Back to the point. Guys, ini aku bingung ini, kenapa nggak bisa dimasukin di sini di komponen dropout. Padahal aku udah unload crate kan. Tapi katanya tidak diizinkan untuk lebih banyak komponen. So merugi dong kita, guys. Waktu kita habis di sini. Jadi aku mau tanya nih, kalau udah penuh seperti ini, apa yang kita lakuin biar kita ngasilin duit? Kan kalau kita nggak cari duit, nggak makan, guys. Nggak bisa tunggu ada yang ambil. Jangan get kreatif yang kompo dah. Enaknya yang apa? Katanya jangan get crate yang ini, guys. Lalu crate yang mana? Crate itu kotak-kotak kali ya, atau box-box. Ini teman aku, teman baik Francisco Michael Ward on. Cuman pas di PM dia disable, jahat banget lah. Teman macam apa sih? Teman-teman juga sih Francisco gitu. Ikan aja ditungguin sambil berjalan-jalan wak-wak. Oke. Ya, di itulah pertanyaan-pertanyaan tentang membingungkan dari supir gas load crate. Kalau ke sebut aja min cara. Kalau di Xbox, reset cerate. Ternyata caranya reset cerate.
Reset draft. Oke, mantap guys. Jadi intinya helper itu apa ya? Ini udah akan aku jawab tadi min cara buang celote udah dalam mobil. CMD-nya apa yang jadi buang yang dalam mobil itu harusnya ada reset celote. Tapi helper ngejawab nggak bisa dibuang. Jadi menurut aku buat kalian yang juga mungkin bingung bisa Axbot aja kalau misalkan kurang paham, tapi jangan berpatok dengan jawaban, bisa mungkin tanya-tanya seperti lain. Lah, nasihatin orang gampang ya guys, untuk diri sendiri susah. What do you mean?